Kita sudah sampai pada sebuah varian Delta. Tapi yang paling penting sebenarnya, inti daripada persoalan itu adalah satu, kedisiplinan dari masyarakat dan pengetahuan singkat dari masyarakat bahwa sebetulnya vaksin itu bukan obat, tapi membuat imunitas kita menjadi tinggi. Mengapa ada yang sudah divaksin bertanya, kok kena lagi? Karena ya sudah lupa kehati-hatian yang sangat populer sekarang adalah prokes. Itu sangat benar Bapak, kita sudah benar. Makanya saya bilang saya dukung Bapak, jalur kita sudah betul. Apa yang membuat kita bisa seperti tadi Bapak katakan itu? Karena kita ini menurut saya punya Pancasila. Pancasila kalau di lapangan tuh gotong royong, alhamdulillah. Lalu bagaimana kondisi ekonominya? Saya sangat yakin. Tapi yang tolong dianjurkan terus adalah masyarakat ya harus tetap prokes. Untung sudah ada surat vaksinasi. Nah itu juga sebuah bagian yang saya bilang sangat sangat efektif. Nah di sisi ekonomi kalau menurut saya kalau ini segera rakyat mengetahui bahwa vaksinasi ini memang bisa sangat berperan, tapi tetap dengan prokes, kan begitu nih yang mesti diomongkan. Maka yang namanya kehidupan ekonomi meskipun belum berjalan secara penuh. Kami rasa bahwa dengan suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu tidak perlu dihiraukan. Kita sudah berada di jalan benar, jadi kepemimpinan Pak Jokowi efektif, Pak. Saya mengakui itu dan saya hormat sama Bapak. Saya lihat, saya saksi, saya ikut dalam kabinet kepemimpinan keputusan-keputusan Bapak cocok untuk rakyat kita. Tim kita saya kira bagus. Tim kita di kabinet cukup kompak dan kita kerjanya baik, Pak. Jadi mohon Bapak jangan ragu-ragu. We are on the right track. Karena itu masalah COVID saya kira kita cukup optimistis. Bahwa ada kekurangan, ada keterlambatan vaksin itu saya kira yang dihadapi oleh banyak negara. Tadi menegaskan apa yang disampaikan Bapak Presiden, penanganan COVID yang cepat itu dengan kepemimpinan Bapak Presiden. Jadi dipimpin dari pusat menggunakan TNI Polri. Kalau ini menggunakan yang dari bawah, ini tidak terjadi, Pak. Karena kita sudah mencoba yang namanya PSBB antara Jakarta Raya dengan Bekasi dan Kabupaten Bogor aja tidak sinkron. Sehingga efeknya bolak-balik. Kita patut bersyukur atas prestasi-prestasi pemerintah. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden adalah langkah-langkah keberhasilan yang harus kita dukung penuh. Dan masa-masa yang paling sulit menurut saya sudah teratasi, Pak. Saya baru dari beberapa daerah terlibat vaksinasi dan pelibatan vaksinasi masyarakat organisasi itu sangat efektif. Pemerintah bekerja dengan partai, dengan ormas, dengan kaum muda, dengan kampus, itu luar biasa. Jadi kampanye vaksinasi yang paling mudah adalah keterlibatan semua komponen
di dalam kebersamaan pelaksanaannya. Itu sangat efektif. Kita mempunyai benang merah yang sama. Semua sepakat. Secara jujur, kami mengapresiasi kerja keras yang telah dilakukan. Dan kami berbesar hati. Bagi saya pribadi, dan tentu bagi seluruh keluarga besar, partai yang saya wakili, merasa berbangga hati atas seluruh jerih payah kerja keras yang telah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi berserta dengan seluruh jajaran kabinetnya. Dalam penanggulangan masalah COVID ini, saya bisa memahami betapa masalah ini bukan masalah yang sederhana dan mudah. Kita sedang membangun kesadaran masyarakat kita untuk bisa berperan aktif, menjadi warga negara yang mengerti hak dan kewajiban yang juga mereka harus sertakan. Kita juga berhadapan dengan realitas tingkat disiplin pribadi dan disiplin nasional kita sebagai satu bangsa dan etos kita masih lemah. Masalah ekonomi tidak ada pertumbuhan pun, menurut saya sudah satu kemenangan bagi kita sebagai satu bangsa dalam menghadapi permasalahan seperti ini. Karena COVID juga waktu kami bertemu dengan beberapa ahli ekonomi di Amerika, mereka justru menceritakan kepada kami mengenai rumus-rumus R0, RT, yang bagaimana caranya itu yang dikendalikan, dan kita telah melakukan itu. Jadi saya kira kita sudah on the right track. Sudah excellent, Pak. Kata kuncinya Indonesia itu gotong royong, yaitu termasuk Omnibus Law kan itu sudah memudahkan. Saya karena baru pertama, nggak boleh banyak-banyak, Pak. Bicaranya sedikit aja, semoga manfaat. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan diberikan Bapak Presiden.